Yuru, halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak guys. Yuk kita lanjutin lagi berpetualangnya di sebelah sini teman. Hehehe, mantul. Lihat guys, airnya keruh teman, tapi gak apa-apa, yang penting ikannya banyak ya. Let's go teman. Hehehe, guys lihat teman, di depan ada suatu tuh guys. Wow, dia tertutupi oleh suatu teman. Hehehe, ternyata ini sebuah ekor teman. Wow, keras sekali ekornya. Kira-kira hewan apa ya? Wow, ternyata ada si hewan dua alam teman. Ada si ikan sapu-sapu guys. Wede, mantul sekali tuh. Dia sangat kelihatannya sehat sekali teman. Wow. Ternyata di sini juga terdapat air teman-teman. Dan di dalam air ini ada sebuah keong. Kalau ada keong pasti ada sebuah mangsanya teman-teman. Wow guys, lihat ada suatu teman. Wede, ternyata benar. Kayaknya dia mau makan si keong ini nih guys. Wow, ini adalah si ikan lele teman. Si ikan berbadan panjang dan juga licin guys. Dan dia juga memiliki apa namanya, memiliki kumis teman. Wow, sini ayo ikan lele, kita masuk ke dalam ember. Let's go. Ini guys, mantul sekali ya. Kita mendapatkan ikan lele hari ini teman. Ini kalau di pasar rasanya lezat begiji. Keren. Ayo kita lanjut sebelah sini teman. Ini ternyata di sini besar sekali rumputannya guys. Wow, lihat teman, ada suatu yang berwarna-warni guys. Ini kira-kira apa ya? Dia tertutupi oleh dedaunan lagi teman. Mari kita coba buka. Bim sabim. Wow guys, ternyata ini adalah dua butir telur teman. Wih, cakep sekali ya, berwarna pink, berwarna biru dan juga berwarna hijau teman. Hai, keren. Ayo kita coba buka teman. Wih guys, nampaknya ini adalah si keong sawah lagi teman. Wih, tapi dia rajanya ya, badannya besar sekali teman, mantul. Ayo kita buka lagi yang berwarna biru. Let's go guys. Wow, lihat teman, ini adalah dua lobster guys. Hey, dua lobster bersuami istri teman. Yang satu berwarna black, yang satu berwarna apa ini? Berwarna agak hijau-hijauan guys. Hai, ini adalah betinanya ya. Wow, mantul sekali. Oke, kita coba buka telur yang terakhir teman. Bimsalabim. Wow. Guys, lihat teman, ini adalah si ikan koi yang sangat cantik dan juga langka teman. Ikan koi emas namanya guys. Wow, so amazing sekali kan koinya ya. Keren. Ayo kita let's go lagi. Heh, guys, wow, ternyata ada sebuah ikan yang keluar dari mana ikannya ya. Wih, mantul sekali. Ini adalah ikan yang sangat jumbo berwarna albino teman. Wow, keren. Kita guys sia-sia berpetualang di sini teman. Ayo kita akan menyusuri air di sini teman. Mudah-mudahan ada ikan lagi. Wow, ternyata tertutupi oleh daunan lagi teman. Wih guys, wow, ternyata ini adalah sebanyak ikan koi lagi. Wih, ini adalah induk-indukannya teman. Wih, lihat ada ikan koi yang sangat jumbo teman. Mantul sekali ya. Wow, nanti kita rawat baik-baik di rumah teman. Oke, yuk kita tangkap satu lagi guys. Hei guys, kakak baru ngeliat teman, ternyata di sini terdapat sebuah lubang guys. Hei, mantul banget. Wih guys, ada yang keluar lagi teman. Hai, ternyata ini adalah si ikan lele yang keluar guys. Wow, so amazing sekali. Dia badannya lebih besar dari yang tadi teman. Dampaknya ini indukannya ya. Mantul. Ayo kita keluar lagi. Wow guys, ada yang keluar lagi teman. Hai, ternyata ini adalah si ikan golsong atau si ikan apa, jaguar berbulut besar teman tuh. Hehehe, mantul sekali ya. Ayo sini. Wih guys, ternyata lubang ini sangat ajaib sekali ya. Lubangnya kecil tapi ikannya besar teman. Ada ikan berwarna albino lagi teman. Hehehe, keren sekali. Yuk kita tunggu lagi. Wih guys, wow, ada yang menghancurkan lubang ini teman. Wih, ternyata pelakunya adalah si kura-kura abon guys. Wow, dia keluar dari mana ya teman. Hai, sangat besar sekali kura-kuranya teman. Dia memiliki kaki 4 guys, dan dia juga pemakan daging. Hehehe, ayo kita masukin teman. Wow guys, lihat, ternyata pendapatan kita hari ini banyak sekali teman, dan berpetualang ini sangat seru sekali ya. Oke teman, sekarang kamu pamit pulang dulu ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.